Oke okay guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara melihat penggunaan data di HP Samsung Gear 8 ya. Jadi kita ingin melihat berapa banyak data yang digunakan dalam waktu 1 bulan ya teman-teman di HP Samsung Gear 8 ini. Caranya teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian teman-teman pilih koneksi ya, dan kemudian teman-teman pilih pengguna data. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk penggunaan datanya itu dari tanggal 1 ya sampai tanggal 30 Oktober itu masih 5,14 MB, dan sekarang kita lihat di tanggal 1 sampai tanggal 30 Septembernya itu hanya 236 MB. Wah, di sini sangat irit sekali ya. Mungkin dari aplikasinya juga masih bisa di ini ya, dicegah untuk apa saja yang bisa diinstal. Di sini hanya ada software driver saja ya. Jadi penggunaannya itu sangat sedikit sekali, teman-teman. Jadi seperti itu ya cara melihat penggunaan data di HP Samsung Gear 8. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa support channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.